kalian yang nama-namanya saya sebut tadi adalah perantau, adalah musafir suci, musafir kelana. Salah satu kelebihan musafir yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minad da'awatil mustajabah du'aul mazlum wal musafir. Salah satu permintaan doa permohonan kepada Allah yang cepat dikabulkan oleh Allah adalah doanya makhluk-makhluk suci yang tertindas dan musafir-musafir yang suci. Alhamdulillah, satu hal yang saya syukuri, ternyata kalian mampu hidup di tengah kota besar ini. Tiga kota besar di Indonesia, antara lain ibu kota Jakarta, kota Medan, kota Buaya Surabaya, adalah tiga kota ujian. Rekanan saya yang di Surabaya 85% tidak mampu hidup di tengah kota. Ini dibuktikan mereka-mereka yang tidak mampu melakukan thalabul halal, menggali dana yang baik, melakukan bisnis khazanah yang mutu. Dibuktikan dengan semakin lama di kota, bukan semakin mereka itu istiqomah, mutu dan tumakninah, artinya mantap, tenang, lapang badan, bahkan hanya jumlah anak putra putrinya yang bertambah. Sedang semua itu labaitalahu, satu pun belum mempunyai rumah resmi yang barokah. Semoga dengan berakhirnya tahun 89 ini Allah menurunkan Lailatul Qadar, Maulidah Syahri Ramadan. Memang sebuah tantangan yang berat. Kita sekarang ini dituntut untuk menciptakan pola baru, lembaran yang baru, dan sembunyian yang baru. Yang diawali oleh nawaitu dan pendirian yang kokoh. Mak, apa ada tuntunan tentang pembaharuan pula? Saya teringat oleh sebuah ayat yang kami setengah-setengah lupa, kalau tidak salah dalam surat Al-Sajdah nomor 30. Bagaimana bintini ya ini? Coba agak seru sedikit. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata lafzan la makna, berkata serius, Allah sutradara saya, Allah Tuhan saya, dan itu dijadikan sebuah pendirian yang kokoh. Demikian arti summat taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu allata khafu wala tahinu wa
wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka Allah berkata, hamba-hambaku yang sudah punya pendirian berAllah, kamu jangan sekali-kali bersedih. Kamu jangan sekali-kali bersusah hati, berkecil hati. Otomatis ini tidak bertentangan, justru berkaitan dengan sebuah ayat yang bunyinya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan gembiralah dengan piala Tuhan, surga yang dijanjikan. Dengan catatan kita sungguh-sungguh berAllah. Sumas pasomu. Inilah modal untuk kita-kita yang jadi penghuni kota besar yang padat seperti Jakarta ini. Hadirin yang saya dambakan kepada Allah sekarang ini, dengan semaan Al-Quran bermukim di Jum'ah Legi yang barokah ini, dalam wisma sementara ini adalah, semoga penghuni hadzal bait Dr. Andes Subarto bersama Esti dan dua anaknya dipagari oleh Allah, dikaruniai binikmatihi wa rahmatih. Ini yang saya katakan. Dengan catatan berAllah yang lahir batin. Syukur-syukur meyakini bahwa sholat lima waktu adalah senam olahraga yang paling baik. Di samping itu wajib indah Allah. Walhasil kita-kita-kita yang sudah tua-tua ini dituntut untuk tegak dan bisa dibaca arah dan pendirian kita. Sehubungan dengan anak-anak yang bertambah umur, tambah tua, tambah dewasa, mereka tambah kreatif. Kita harus siap dan sanggup untuk dibaca, ditiru, dan diteladani. Namun demikian tidak meninggalkan apa yang digambarkan oleh atau ilah asalkan dari layar tilkoder ilah doa. Doa hadapan Allah, permohonan yang sungguh-sungguh juga ikut jadi penentu menjadi katrol sukses. Akhirul kalam, kita ini semoga tertanam 2S. Istri kita, anak-anak kita tertanam 2S. Ya sukses, ya solid. Hadirin penziarah makom yang paling gembira namung panjenengan. Hampurun Pak Estri. Min makomin ila makomin, min masjidin ila masjidin, diparingi mengenai semaan Al-Quran khusus tingkatus meter di sini. Mungkin bisa kuncurkan dengan asyadin ziarah. Nanti lewat lu pada Allah bila inna kamu itu masjid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anbiya' mursalin wa ulil azmi al-qamusin madusin wa jami'il malaik al-muqarrabin alaihi wasallam wa fatiha. Syafi'ina 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 Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuril anwar sirril asrar taqdil ulum al-istifa'iyah. Syafi'i mawaddan yawma la yafa'u malu wa la banu illa man ata Allah bi qalbin salim Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ila qadrati jami'i azwaji wa awlati wa dhurriyyatihi wa albi wa asfafi asfaih wa sa'uliya wa lama salifin salifin alifin fi sujina wa sasajina abaina wa umma akidu wa man nafuku kukum alayna wa farawna Allah Fatiha. Ila hadrati jami'i sesepuh-sesepuh mimma wa jami'i sesepuh-sesepuh fi DKI al-maktur fi wardatan sumal maktur fi kuitan Ali al-Habsi wal makturi fi hadhihi da'irah rahimahullah al-Fatiha. Ila hadrati penderek ma'an Al-Qur'an khusus min zahirin matam barakahumullah ja'alahumullah fawzan aziman fa'idin muslihin liman tab'at lahu dunyan wa akhiratan wa majarahumullah fi nuril huda al-fatiha. Ila hadratil ahya min bani surajah ja'alahumullah musallin allazi lahu fi salatihim murajiun al-fatiha. Al-fatiha. Ya kaya ila hadrati jami'i putra-putra keluarga rumah tangga ingkang panjenengan tinggal wonten dalem mugi-mugi dipunparingi kegiatan iman dipunparingi rizqul akhirah ma'rifatul akhirah nurul akhirah al-fatiha. Allah mustajab ala dikatakan ya Allah ija'al mujala katana fi masjidil Qur'anil khas hadha ya Allah barikan mubarakan kafirah tawa manafi kafirah tawa masyarif insyaAllah billahi bidha'a radha'i'an ayyatulah wa mutuqa yakin insyaAllah nas'al ziyarah tanah min makamin ila makamin min masjidin ila masjidin min al-salihin ila salihin min al-arifin ila al-arifin min al-awliya ila al-awliya hatta syikna ila buyutina ya Allah jadat ya uwatan lana inyan wa akhiratan inyan wa akhiratan ya Allah yaj'al zalika al-Quran yaj'al kadatan li tolakunya ila wa azjadina wa awladina Jawa iya tuna matrukah di buyutina. Rabbana nawwir qulubana bi nuri hidayati. Kama nawwartal arda bi nuri samsik. Ya Allah kama arattana. La hawa la quwata wa la wala lana. Qawwat malawakana umurana. Ya huski lakina ila hadratika wa ala hadratika. Ya suhi bal asma'il husna. Ya Allah. Ij'al ma'asirana fi Jakarta DKI hadha. Ya Allah. Bahara akhir zaman. Sadiqi akhir zaman, mu'mini akhir zaman, bil iman, bil tauhid, bil sholat. Ya Allah, farzuqni wa iyyahum fawzan aziman, fawzan aziman, fawzan aziman, fawzan aziman, fawzan aziman, fawzan aziman. Ta'alamina innaka hamidun majid. Al-Fatiha.
Thank you.